ke hotel jumpa lagi di Tech West Cool. Oke ya, itu adalah mengakhiri untuk akhir tahun, Pak. Akhir tahun dia gila ya. Jadi kurang waras gitu. Ya wajar. Karena apa? Harus jelasin. Dari Agustus mau jujur ya. Dari Agustus sampai sekarang akhir tahun alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita menjawab tapi pas udah bulan ber-ber-ber ini ya, September, Oktober, November, Desember tuh gila-gilaan. Kerja lain menumpuk. Menumpuk sekali. Di samping itu kita masih harus rekam juga buat channel YouTube Teras Game, juga Teras Movie dan lain-lain. Tapi yang jelas nanti short jelas movie dari Tara Asri coming soon, Pak. Karena kemarin nggak cuma The Hideout ternyata. Terus, ya kan? Ditunggu, ya kan? Ditunggu, nggak cuma The Hideout. The Hideout juga akan muncul, tapi nanti akan ada yang lainnya. Deng, deng, deng. Oke. Oke, teman-teman, anyway, saya bertemu kembali di Tech Blast. Hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat. Insya Allah diupload Jumat, tanggal 22 Desember 2017. 22 Desember. Oke. Okay. 3 hari lagi kayaknya. Hari siapa yang mau ulang tahun ya? Iya sih, buah kado Pak untuk dia ngarep kado ternyata. Langsung berita pertama. Oke, anyway teman-teman, yang pertama nih, Pokemon Go update katanya akan apa? Innalillahi. Augmented reality. Game sejuta umat. Augmented reality lebih bagus pakai S katanya. Pakai S. Ya. Oh, nunggu update player battle kapan sih? Itu kayaknya tahun 2096 kayaknya. Jadi, Pokemon Go update kan. Kirain gua udah seneng gua update player battle apa nih? Tahu ternyata AR-nya plus. Ya. Maksudnya gimana? Dulu kan kita kalau misalnya kita pakai kamera tuh, AR-nya kan ibaratnya kita gerak Pokemon-nya di situ tapi Pokemon-nya gak gerak-gerak gimana gitu. Kalau sekarang Pokemon 3D, Pak. Bener-bener. Jadi kita gerak muter, Pokemon-nya bisa kelihatan dari belakangnya gitu. Tuh gitu. Iya. Gua baru tahu yang gitunya dari belakang. Gitu doang. Sebenarnya enggak begitu menarik sih. Yang menarik player battle. Bayangin kalau misalnya kita lagi jalan di mall ya kan, dan tiba-tiba cewek sebelah, wih. Hei, jadi jodoh. Ini kayak pervert. Malah ngejauh. Maksudnya kan player baru gitu. Tapi malah ada nanya kebetulan di Techblast, Pak, minggu lalu juga kita ngebahas Pokemon Go. Kenapa sih Bang? Katanya nungguin banget player battle di Pokemon Go. Loh, kamu belum merasakan Pokemon yang di 3DS. Mainnya dulu di konsol lain, misalnya 3DS. Battle mau, aduh. Itu basically lu bisa battle, Pak. Kalau nemu sama player 3DS di dekat kan bisa link. Iya, bisa wireless LAN. Tapi kan lebih seru kalau misalnya kita lagi online di HP, simpel maksudnya kan. Sebelah, wes. Sebelah lah nih. Kenapa? Betul lah. Iya, dan tahu. Misalnya di koran kan ribut di restoran. Kan orang Indonesia gitu kan. Gara-gara battle ribut. Dikit-dikit ribut. Bener-bener ribut. Ributnya enggak penting gitu. Enggak penting banget. Foto di korannya begini nih. Foto di korannya orang gitu. Lagi jangan ya. Contoh hal lain ya, ini agak menjauh sedikit ya. Tahun 2012 itu kan YouTube mau masuk Indonesia, google.co.id ya kan. Para YouTuber Indonesia yang pada saat itu udah bikin konten waktu itu worry-nya sama, worry-nya adalah gini, waduh nanti bakal banyak re-uploader gak ya di Indonesia? Terjadi! Hore! Semua trending re-uploader. Oke, dah. Dan bingung. Ini gue jadi lupa mau ngomong apaan jadinya. Oh iya, Pokemon Go. Iya. Lebih serunya tuh karena Pokemon Go, karena itu map kita, Pak. Map kota kita gitu loh. Jadinya seru kalau bisa player battle. Oke, yang kedua, Pak. Ya? Apa? Tuan Gaben. Tuan Gaben. Siap memasuki dompet kalian. Lord. Lord Gaben is here, bro. Gaben. Oke, okay, diskon teman-teman di Steam. Tapi harus kita dulu. Adik-adik yang beli barang masih pakai duit orang tuanya. Bukan berarti karena kartu kredit itu apa ya istilahnya? Menggoda. Gedein lagi, Pak. Kaget apa? Kartu kredit itu bisa menjadi ilusi. Karena lu beli tanpa lu keluar duit. Ya kan? Padahal lu tinggal masukin nomor punya mama. Mama lu ya kan akhir bulan. Oh, tagihan listrik. Oh, internet. Oke. Yali. Tiba-tiba bahasa Zimbabwe nya ya. Hola, ke trabu ke apa? 40 million kali kan cuma diskonnya banyak lagi. Baru Pak, kita udah beli kan ya? Cuman goceng, R6. Itu? R6 berapa gitu kalau gue liat ada gue? Di Steam? Iya, di Steam. Goceng! Diskonnya gede-gedean, Pak. Mau ngapain? Mau beli dulu? Enggak, apa? Ini kalau sampai akhir tahun diskonnya. Pokoknya cek aja R6 kalau gak salah murah deh. Gak tau berapanya lupa, tapi jelas R6 murah. Kemarin R6. Kemarin tadi. Tapi intinya, teman-teman yang masih adik-adik.
ya, harus kasih tahu ini, harus kasih tahu sebelum ntar gue setiap ngadain kayak fans meeting lagi ntar kemarin ada ya, di PS lainnya tua lagi dong, Batara, gara-gara Batara nih aduh, ya, oke, next, sama The Witcher 3 teman-teman, nah ini ya one of the best game dan juga menang game of the year. Ada patch di mana karakternya bisa nggak pakai baju. Nggak gitu juga, gue juga ogah ngeliat Geralt nggak pakai baju. Nggak update 4K lah. Bukan, gue jujurnya gue pertama kali main The Witcher 3 kan. Wah, kaki kan yang keluar dari kamar mandi itu cuy. Cepet. Doi. Katanya itu kaki Geralt. Hell. Kematin pas 4K. Hell no. Kematin, Pak. Pertama kali main. Iya. Lanjut besok pagi. Kecewanya itu sehari gitu loh. Serius? Karena buat lu pada main The Witcher 3 ya. Awal-awalnya kan yoi. Oh ya, baru ini game dewasa. Tahunnya. Tapi intinya ada patch buat di Xbox One 4X. Untuk 4K-nya. PS4 Pro menyusul. Coming soon. Tapi setahu gue PS4 Pro udah ada juga patch-nya. Udah ada duluan Pak sebenarnya. Oh iya, tapi hanya untuk kayak 4K doang tapi enggak yang 60 FPS gitu loh. Yo, ini 4K 60 FPS. Coming soon. Coming soon ya, masih akan datang. Oke. PS4 Pro mana adanya? Berapa sih Bang harga rata-rata sekarang? Kan 5,5-an ya. Ya, maksudnya di toko online itu bisa 5,5 gitu lihat ya. Tapi kalau di toko-toko yang itu 7-7an dapat game. Next. Teman-teman, Aceh Origins ya. Aceh Origins. Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Origins. Om Bayek. Om Bayek. Kenapa lagi si Bayek ini? Dia bikin ulang mulu kayak. Bayek. Iya, Bayek. Om Bayek. Dia kedatangan siluman kedatangan siluman bekantan, Pak. Siluman bekantan. Ya, ayat kaki 4. Ya. Ya, Chocobo sudah di approve, teman-teman udah bisa dilihat beli, Pak. Kaki 4 loh, Pak. Kaki 4. Basically onta, Pak. Oh, iya onta. Onta sih. Tapi pala Chocobo. Pala Chocobo. Teman-teman enggak tahu apa sih Bang Chocobo? Itu adalah makhluk ibaratnya kudanya game Final Fantasy, tapi ayam. Tapi ayam. Bingung enggak lo? Bingung enggak? Sama. Bosannya ngomong, langsung bego gua. Ya kan, ayam. Onta tapi kuda tapi ayam. Bingung kan? Gua makan lu deh. Ntar dulu, belum kelar. Onta bentuk ayam. Onta tapi ayam. Intinya sebenarnya bayi ayam, Pak. Tapi onta. Bayi ayam tapi gede. Tapi onta. Onta. Telur. Tapi kuda dan telur. Telur duluan apa onta duluan, Pak ya? Gak bisa ya, Pak. Dijelatin parah. Telur apa onta duluan, gak tuan? Jawab. Hei, bingung nih. Oke, okay, tapi yang jelas nggak cuma Chocobo-nya, katanya ada pedangnya juga ya. Pedangnya si Nok Noctis. Yeah. Ini menurutku kerjasama yang luar biasa sih ya. Antara Ubisoft dan Final Fantasy Boy Band Unlimited Ultimatum ya. Karena ke depannya banyak dong collab-collab kayak gini, game-game biar ini deh, biar universe gabung sekalian. Hey, lu sekali. Square Enix kerjasama sama Assassin's Creed ngebuat game kayak Tomb Raider. Atau kayak Uncharted tapi lu buat yang berdua tuh gila kan. Wah, atau bikin satu game ibaratnya kayak itu, Pak, kayak Kingdom Hearts di mana Disney sama Final Fantasy bergabung kan, lu bikinnya universe itu gabung sama Koei sekalian wibu apa udah ini iya makanya maksud gue ntar lebih banyak lagi ya mudah-mudahan. Oke, dan berita terakhir untuk hari ini apa nih, Pak? Catherine, Pak. Catherine tekerin. Full body. Ini jadi, judulnya menggoda loh. Padahal maksudnya apa nih Catherine full body? Damn. Ada Catherine yang baru. Oh gitu. Betul gitu. Jadi ya lu main enggak lu belum main ya? Udah sampai terakhir pas jadi Catherine ya, baru belum tahu. Gua udah bikin waktunya sebenarnya katanya baru part 1. Mm-hmm. Gua mau bikin part 2 ya tapi agak bingung nyensornya. Karena ya, itu harus banyak disensor. Ya gitulah. Ya, intinya bukan game anak-anak. Ya itu kayak persona aja lu main beli aja. Oh, ini kan buat persona terus. Pas beli mana depan nyoknya. Cengok lagi. Ya, ingat nih kan. Emaknya juga cengok. Jangan ya. Tapi dia akan datang di gambar gembiranya PS4 dan PS Vita. Itu yang gue demen. PS Vita finally. Kenapa sih cuma game Jepang ya di PS Vita? Emang Atlus Pak. Kemana kayak Rockstar Games? Kan Rockstar Games tuh kalau misalnya kata-kata, PS Vita lah kuat buat GTA 5. Ya udah, San Andreas. Gak mungkin sih. Kenapa? Soalnya Dynasty Warrior 8 nya kuat, maksudnya sama-sama game PS. Makanya. Mana? Kenapa lo? Ini jananya gue sama Rockstar. Iya, Koei, emang yang mendukung PS Vita sekarang sih paling sering Koei sama Atlus sih. Jepang kemana gak? Square Enix masih sampai sekarang. Ya, Square Enix juga. Final Fantasy, World of Final Fantasy keluar juga PS Vita. Ya, jelas Catherine full body teman-teman di PS4 dan kita akan keluar. So, maksudnya apa sih, Pak? Full body. Kenapa namanya full body? Maksudnya apa? Hah? Lo tanya lah, Tulus. Coba, Full the body. The body.
At the body. The body. The body. Ya, oke. Udah lengkap lah kayak spesial ini. Kayak Persona 4 Golden. Oh. Sebenarnya kalau satu game yang gue pengen banget juga ke PS4, Persona 4 Golden. Biar dulu pada main. The best Persona ever. Masih still menurut gue ya. Gitu. Tapi anyway, Catherine ya. Buat dulu pada yang nanya, "Bang, gimana sih Catherine?" Tuh, nanti lu bisa beli. Tapi ingat nih. Ada 17 plus. 17 plus. Oke. Jadi teman-teman, jadi untuk tag plus kali ini. Dan by the way, nanti kita akan membuat video secara terpisah, Pak. Minggu depan udah hampir tahun baru nih. Iya. Nah makanya, ini nanti kita membuat video terpisah. Banyak yang belum kelar nih. Lu pada liburan, gua kerja. Kerja gua. Hebat kan? Bener. Belum video itu. Banyak ya. Tapi jelas teman-teman, nanti akan kita buat video terpisah yang itu, Pak. Game-game 7 game yang di 2017 yang kita menurut kita bagus. Siapa tahu teman-teman mau beli konsol baru, ya kan? Nanti akan kita rekomend game-nya apa aja. Oke. Okay. Teman-teman, thank you banget udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tunggu itu dari Kebas Indo. Sama lo jerok campur Jones and I have used a bell what rock is cooking. Sampai ketemu guys di video-video berikutnya. Dadah.